Baca seorang. Belajar tiga, menunjukkan sebuah raluan tambah berbentuk segi empat tepat. Terdapat 8 keping batu pemijak berbentuk bulat yang sama saiz. Yang penting sama saiz. Sama saiz. Tapi ini sama saiz. Ini dibina. Okey, diberi luas laluan ialah 32. Cari diameter. Ini diameter lah. Sebenarnya ini adalah diameter. Diameter. Ini diameter. Jadi ini semua diameter juga. Diameter. Jadi ada berapa X? Ini X. So sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 X. Sebenarnya ini sudah salah. Ada cacat. Sini sudah tahu X. Sini mesti sudah tahu lah. Sebab diameter, sini dari diameter, sini mesti diameter. So ada 8 X. Mana boleh dapat X tambah 4. Soalan SPM ada salah. Okey, dan satu lagi unit. Sini cm. Sini meter. Jika kita ikut balik, sebenarnya saya rasa dia sudah salah dah. Meter dengan cm. Tapi kita cuba buatlah. Ikut dia unit. Cuba ini kita tukar ni 8x. Jadi kita darab. Darab cm darab cm. Tukar dalam bentuk meter square. Okey. Jadi kita boleh tukar dah. 8x kali dengan x dapat luas ini cm eh? Ini cm, sini cm, kita nanda membentuk cm juga, cm sini mesti cm kuasa 2. Jadi kita boleh tukar lah 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter square kita nak square kan, jadi 100 cm kita square kan, jadi 100 square 2 10,000 cm square. Jadi 1 meter square ada 10,000. Jadi kita nak tukar 32. So 32 kali 10,000 kali 32. 32 kosong 40 ini cm. Tukar ni. Dan kita boleh selesai 8 s kuasa 2 sama 32 kosong 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 40. Dan X kuasa 2 sama dengan bagi 8. Bagi 8. 40,000. Kita dalam bentuk X. Jadi kita puncak. Puncak kuasa 2. Dapat 200. So X 200 cm. Tapi dalam bentuk meter. Nampak meter. So 1 meter 100 cm bagi dengan 100 kita dengan dah dapat 2 meter. Ini jawapan. Sebenarnya ini 2 meter lah. Logik kan 2 meter. Depend on question lah. First time soalan experiment ini ada masalah.